Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan meng-share cara meregistrasi remote alarm baru ya. Untuk meregistrasi remote alarm baru untuk RAS atau Avanza ya. Nah, kebetulan yang saya mau registrasi ini RAS ya. Ini remote-nya nih. Masih baru ya, ini nomor 4-nya. Untuk remote Avanza Taurus yang 3EZ itu masih menggunakan remote seperti ini. Nanti saya akan buka dulu. Nah, teman-teman, kotak ya. Masih kotak ya, bukan yang jambu ya. Jadi nanti saya akan nge-share caranya registrasi. Nah, untuk caranya bisa dilihat di sini ya. Di layar. Oke. Kita lakukan registrasi. Lanjut untuk registrasi ya. Pertama-tama kita off-kan dulu mesin. Kemudian buka tutup pintu 2 kali ya. Habis itu ntar kita ke on off untuk kunci kontak. Terakhir itu off, itu selama 5 kali, on, off, on, off, on, off, jadi 5 kali, terakhir itu off. Nah, kalau misalkan nanti bunyi beep, itu berarti udah konfirmasi ya. Nah, habis itu kita nanti pencet tombol ini, tombol di remote yang lama, kita pencet lock berbarengan sama yang baru, nanti kita pencet juga. Nah, kalau misalkan udah ini mau registrasi, itu berarti nanti lock sendiri ya pintunya. Oke, kita coba. Oke ya, ini sudah terregistrasi ya. Nih, kita contoh ini. Kita buka ya, buat tutup. Tuh. Nah, ini mau ya. Ini berarti sudah terregistrasi. Oke, terima kasih telah menonton konten saya. Semoga bermanfaat. Next, nanti ada share-share video lainnya. Tonton terus biar menambah wawasan tentang dunia otomotif. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.